Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Vidi dan kali ini kita akan memainkan game Startica 88. Nah, jadi kita akan memainkan game salah satu dari mobile teman-temannya, tetapi sudah jadi game PC teman-temannya. Jadi kita tak perlu setting-setting teman-temannya dan grafisnya ya pasti lebih bagus dari yang di mobile teman-temannya. Nah, jadi Antartika 88 ini maksudnya adalah tahun 1988 teman-temannya, di mana di sini adalah ayah kita teman-temannya itu melakukan kayak pengeboran ya, mungkin mencari minyak atau gimana teman-temannya, tetapi mereka malah menemukan sebuah apa ya, penemuan kayak prasejarah yang sudah berumur ratusan miliar tahun teman-teman. Itu sih yang aku baca teman-teman dari sinopsisnya teman-temannya. Nah, yang lebih bagusnya dari game ini teman-teman ada bahasa Indonesia teman-teman. Jadi saya tidak repot-repot lagi ya teman-teman, fasilitasnya kalian teman-teman ya. Nah, kenapa saya memainkan game ini teman-teman ya, karena saya sudah sekian lama untuk memainkan game ini dan saya baru tahu kalau ada game ini di Steam teman-teman. Jadi game ini tidak bayar, tidak gratis teman-teman, tetapi berbayar teman-teman ya, murah lah teman-teman ya, enggak terlalu mahal ya. So, jadi di sini karena kita belum mulai sama sekali gamenya teman-temannya, jadi langsung saja permainan baru dan tanpa iklan-iklan guys. Oke, kualitas sangat oke. Normal, rata-rata, apa ini? Keras, ekstrim, wow. Normal aja lah teman-temannya. Nah, kita nggak usah unjuk-unjuk gigi lah teman-temannya, seolah-olah kita nih pro player ya loh teman-temannya. Oke, jadi kita prolog dulu teman-teman ya. Ini adalah prolog, itu adalah cerita sebelum untuk memasuki inti cerita gitu loh teman-teman ya. Oke, jadi ini karakter kita kah? Ambil senapan ya. Di mana senapan? Oke, musiknya udah kayak gini aja, Bos. Udah kayak tengah hancurkan perapian di atas wadah besar. Maksudnya perapian apaan, Pak? Ini hancurkan. Oh, naik ke sini guys. Naik ke sini kah? Nah, jadi bisa lompat. Oh, bisa lompat gamenya teman-teman. Nunduk si TRL. Mana nih? Oh, didorong aja. Gunakan. Oh ya ya, udah. Kanan kiri teman-teman. Mungkin ke kanan kali ya. Mari kita tengok teman-teman. Ke kanan buntu ternyata ya. Yap, kanan buntu teman-teman. Oke. Bisa lari? Oh, bisa lari ya. Oh. Waduh. Apa nih laba-laba nih? Makhluk Antartika, teman-teman. Wah. Oh my god. Oh. Dua kali peluru, teman-teman. Oke. Baiklah, dua kali tembak. Astri masuk ke sini. Oke, buntu. Mungkin buntu juga di sana teman-teman. Oh, siapa itu? Oh, itu kita nih, karakter kita nih. Кажется, придется прыгать. Bahasa Rusia teman-teman. Oh, sprigets. Ini Kiki-Naki nih, tahu nih bahasanya. Hop. Oh, bisa di bawah nih. Hop. Oh, bentar-bentar kayaknya ada laba-laba, guys. Wah! Aduh, jangan. Wah, gila bahaya. Kalau ini hancur, gua harus lompat-lompat, teman-teman. Oh my god. Oke. Cukup bagus sih untuk shotgunnya, teman-teman ya. Alright. Oh my god. Yes. Aduh, tinggal 4 peluru kita teman-teman. Oke, kadang 2 kali, kadang 3 kali ditembaknya musuhnya ya. Silap-lap. Satu hit kalau di kepala teman-teman. Kalau tepat di kepala itu satu hit loh. Wah, mantap. Baiklah. Mana nih? Sini, bukan? Aduh. Bahaya nih. Tingkat kedua ya, gua D. Wow. Oke. Alright. Jadi itu tadi prolog ya, teman-teman ya. Jadi itu pengenalan sebelum inti dari game, oke. Beberapa jam sebelumnya.
Oke, jadi ini ceritanya nih, kenapa kita bisa masuk ke tempat tadi, teman-teman ya. Stasiun penelitian geologi Antartika 1 selama 6 bulan terakhir ekspedisi Ayah di badan pengorbanan es eksplorasi mineral prasejarah yang ditemukan stasiun Antartika 1. Iya, ini Rusia nih, Uni Soviet tuh. 6 недель назад экспедиция перестала выходить на связь. Сегодня я прибыл в составе спасательного отряда из 4 человек, чтобы выяснить, что произошло. Jadi dia mengirim anggota regu ya, tim penyelamat 4 orang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Я не представлял, что меня ждёт впереди. Mati semua kah? Anggota regunya mati semua 4 orang, jadi sisa dia sendirian. Oke. Okay. Wow. Selalu bangun dengan keadaan tertidur, guys. Oke, temukan cara untuk menjadi hangat. Alright. Mobile Games Diary. Oh, ini kayak ini. Nah, ada si Eri Ferdian, guys. Ini si Eri Ferdian, ini selalu ada, teman-teman. Kalau untuk di game-game kayak gini ya. Aduh, keren banget ini. Oh, ada Vivid Place juga, teman-teman. Vivid Place Channel ya. Mantap, 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 mantap. Ini nih, ini Indo sama Elifedian, memang game horror Android ya. Oke. Bisa dibuka, tidak ada. Kita harus mencari untuk aku apa nih? Oke, mengambil kartu kunci. Oke, key card ya. Oke. Ini apa ini? Sebenarnya memeriksa menu peta. Alright. Apa ini peta? Oke. Ah. Alright. Menu peta, guys. Lumayan gede petanya ya. Oke, lanjut. Apa ini? Apa ini menyimpan? Oh, saving. Yap, kita saving dulu. Oke. Mari kita cari-cari lagi. Oh, ini kan mungkin. Wah, oke. Oke, baju ya. Ini apa nih? Kit. Oh, medkit, medkit, medkit. Oke. Itu apa tuh? Sepatu ya. Oke. Tidak ada apa-apa. Oh, ini badu dead pork. Tuh. Badu dead pork, guys. Oh, Easter egg ini ya. Oke, okay, The Thing 1982. Apa tuh? Alien 1986. Wah, ini game apa? Game apa film, teman-teman ya? Kalau kalian pernah menonton film The Thing itu bagus sekali, teman-teman, dan sangat rekomendasi ya. Cobalah kalian nontonnya, filmnya ya kayak parasit-parasit dan alien-alien gitu loh, teman-teman ya. Itu apa namanya, nama di tempatnya tuh syutingnya tuh di Antartika beneran, teman-teman ya. Dan ini Aliens, ini kalau nggak salah film The Aliens yang versus Predator kali ya, atau yang mana tuh. Oke, okay. Gak ada apa-apa. Oke, okay, langsung saja keluar kah? Alright. Oke, okay. Wah, ada jejak kaki. Алексей, Джек, Гарри, где вы? Whichever, di mana kau? Oke. Okay. Masuk ke sini kan? Oh. Oh, oke. Okay. Sepertinya kita harus mencari kode. Kembalikan listrik. Kunci tidak berfungsi karena tiada listrik. Oke, okay. Jadi kita hidupkan listriknya, generator, mungkin ada generator something. Baiklah. Oh, jurang. Apa? Ambil. Oke, okay, mengambil peta jurang. Oke, okay, peta jurang. Peta jurang, guys. Peta jurang. Oke. Okay. Ada bensin. Oke, okay, tabung bahan bakar, yap. Baiklah. Oh. Tangki bahan bakar meledak, sepertinya saya harus berhati-hati di sebelahnya. Oh. Berarti ini mudah terbakar, guys. Oke. Okay. Mudah terbakar dan hati-hati di sebelahnya katanya ya. Siap. Oke. Okay. Jadi kita harus menghidupkan generator, teman-teman. Ngarah ke sini. Ada 3 cabang nih. Sebentar, coba aku tengok di sini, teman-teman. Ada pipa. Ini minyaknya kah? Oke. Okay. Gimana nih aku bisa taruh minyaknya, teman-teman? Apakah ada tombol di sini? Oh, ini. Sepertinya tidak ada bahan bakar. Hah? Ya, ini gua ada bahan bakar nih. Satu tangki nih. Ayo, lumayan lah ini. Eh. Ayo, Pak. Lah, guys. Lah. Gak bisa.
Baiklah. Coba kita sekarang ke sini, teman. Coba kita lihat. Oh, perlu sesuatu untuk membuka. Astaga, baru ngeh. Ya ampun, baru udah bahasa Indonesia. Mungkin kita cari putaran valve. Oke. Biasanya sih valve, teman-teman, ya. Putarannya itu loh, biasanya untuk di pipa-pipa, ya. Oke, kita harus cari valve-nya. Sebentar, di sebelah sana itu ada sesuatu. Coba kita tengok di sini, teman-teman. Di sini. Oke. Tidak bisa, ya. Baiklah. Coba kita turun ke bawah. Ini bukan ini ruangan kita. Kita tengok-tengok dulu. Oke. Tidak ada. Oke, ini nggak bisa dibuka, teman-teman. Oh, bisa diambil. Aha. Tidak bisa, guys. Dari besi, ya. Oke. Ya, kita lihat rapuh, ya, karena kita menggunakan kapak. Ya. Ora. Genje. Ora. Nah. Berhasil kita masuk ke sini, teman-teman. Oke, mari kita cek-cek dulu. Oh, ini apa nih? Bentar. Mengambil skoci salju. Oh, skoci salju. Yang untuk, nah, di bawah ini. Oh. Oh, kaget gua. Sepertinya butuh perbaikan, katanya. Oke. Oh, saya perlu kunci untuk memulainya. Oh, jadi kita harus cari kuncinya juga, teman-teman. Baiklah. Oh, sebentar, ini apa ini? Tuas katup. Wah, ini untuk valve-nya, teman-teman. Baiklah. Hari ini akhirnya kami tiba di stasiun. Saya tidak mengerti mengapa kami dikirim ke sini pada malam kutub dan berada ekspedisi secara ajaib selamat dari jalan. Beberapa kali semuanya berada di ambang kehancuran. Hanya Evimov yang menjadi situasi ini. Kami hanya bisa berhadap itu sepadan. Saya sudah mencoba untuk memperbaiki mobil salju sialan ini sepanjang hari. Saya kedinginan sampai ke sumsum. Jadi dia kedinginan, teman-teman, ya. Oh my god. Oke. Okay. Oh ya 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 ya, valve. Kita ada valve, kita putar dulu, teman-teman. Di katupnya tadi, di pipa di belakang sini tadi. Dan mari kita tekan tombol tadi, teman-teman. Nah, that's right. Mari kita coba. Oke. Okay. Nah. Easy gaming. Kayak ginian, ya. Ini disuruh main game bayi. Oke, ini kayaknya gamenya kayak Dead Park, teman-teman, ya. Kemungkinan, ya. Oke, nah kodenya ini apa nih? Oh, enggak. Pakai ini, teman-teman, berarti. Keycard tadi, teman-teman. Oke, pistol. Oke, ini apa nih? Transistor. Untuk apa transistor? Ambil-ambil aja lah, ya. Oke, ada tempat saving, teman-teman. Saving dulu lah. Oke. Okay. Sip. Aha, sesuatu ini bisa diambil tidak? Ya, ada ruangan di sini. Oke. Okay. Aduh, kok ada suara monster? The medkit. Kok ada suara monster, teman-teman? Oke, okay, sebentar, itu apa tuh? Bahkan mah penjemur api 18. Penjemur api. Flame tower kah maksudnya? Berarti kita bakal dapat flame tower? Begitu kah? Oke. Okay. Ya bukan. Kita harus cek dong, teman-teman. Oke. Okay. Aha. Tidak ada apa-apa. Aha. Kosong. Kosong. Oh, ini nih ada nih. Kayaknya ada monster, teman-teman. Aduh, transistor lagi nih. Oke. Okay. Nah, ada lagi. Bagus sekali. Gamenya tidak pelit, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Wah. Panik gua. Panik, teman-teman. Oh my god. Oke, okay, mari kita cek-cek, teman. Ah, ada peluru lagi, teman-teman. Oke, okay, game yang agak pelit. Ya, gua suka game-game yang enggak pelit, ya. Oke. Okay.
Ini nah, ada lagi bahan bakar flame tower, teman-teman. Alright. Ini apa nih? Enggak bisa diambil, enggak bisa dibuka. Oke. Enggak ada apa-apa. Oh, sebentar, sebentar. Yap, 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 yap. Kita tengok lagi sini. Tidak ada, teman-teman. Item number 1 ya, kata Miawak itu, teman-teman. Item nomor 1. Oke, Juli 16. Tidak ada lagi keraguan. Formasi yang aneh yang kami temukan dalam sampel es adalah jejak bentuk kehidupan yang masih belum diketahui oleh sains. Dilihat oleh kedalaman dan pembacaan dosimeter, track ini tidak kurang dari 600 sampai 700 juta tahun. Wow. Jika ini dikonfirmasi, kita akan menjadi penemu untuk kehidupan paling kuno di planet ini. Wow, 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 wow. Kemungkinan itu adalah rumahnya si alien. Kalian tahu, teman-teman, pernah nonton film Alien versus Predator, teman-teman? Mungkin seperti itulah ya para orang-orang ini ya. Oke, ini apa nih? Ada sesuatu nih. Oke, tidak ada apa-apa ya. Oke. Baiklah, kita turun lagi. Kita masuki yang tempat satunya, teman-teman. Mana nih satunya nih? Sini nih. Ah, oke, okay. Ada sesuatu. Oke, okay, kami bergerak maju dari stasiun Vostok. Di depan ada 68 km es dan salju yang mustahil menuju stasiun yang didirikan hanya beberapa bulan lalu. Ada desas-desus bahwa para peneliti menemukan sesuatu yang luar biasa di sana. Tetapi saya sangat meragukan bahwa itu layak mempertaruhkan hidup kita. Oke. Okay. Ini 14 Juni 1987, guys. Oke. Okay. Jadi terlalu berbahaya ya, dan tidak apa namanya? Tidak sepadan. Tidak sepadan dengan ini kita, teman-teman. Apa namanya? Nyawa kita katanya. Oke. Okay. Oh, itu tadi transistor. Всем, говорит профессор Антонов. Срочно прекратите исследование образцов. Они живые, они напали на нас. Пещерах мы встретили еще более ужасных тварей. Товарищ Быков погиб. Нужно немедленно уничтожить образцы, чтобы не допустить их распространения. Я забрал ключ-карту от оружейной у Ефимова. Оружие – это единственный шанс выжить. Их слишком много. Нам срочно нужна помощь на буровой станции. Выдвигайтесь к нам как можно скорее. Окей. Jadi semakin dalam dia di terowongan itu, makhluk-makhluk itu ternyata semakin banyak dan mereka itu hidup dan menyerang, dan ada satu yang meninggal, teman-teman. Oke, ini ada kunci. Kunci apa nih? Oh, kunci mobil salju. Berarti kita ke gudang lagi kah? Oke. Aduh, oke, save dulu, teman. Save dulu. Save dulu. Sebentar. Ini ada monsternya nih kayaknya nih. Di sebelah kiri ini. Oh-oh. Oh-oh, gimana aku harus lewat ini? Aduh, di situ ada lagi monsternya. Oh my god. Oh-oh. Oh-oh. Bahaya. Bahaya, guys. Oh my god. Ini yang gede nih, teman-teman. Bahaya nih kayaknya ini yang gede nih. Aduh, YOLO aja lah kali ya. YOLO enggak nih? Oke, oke, oke. Dia kemarin lagi. Wah, kaget gua kerang. YOLO, guys. YOLO, YOLO, YOLO. YOLO, YOLO, YOLO. Oke. Nah. Oke. Akhirnya. Kita kabur. Kita berhasil kabur. Jurang, ambil peta di sini. Oke, okay, udah tadi ya. Oke, okay, jadi kita berhasil kabur dari camp kita. Jurang. Oke, okay, kita akan menuju ke pengeboran, teman-teman. Oh, kita kendaliinnya, teman-teman. Oh my god. Aduh, sedikit aneh nih. Oh my god. Aduh. Sedikit aneh, teman-teman, cara controllernya. Oh my god. Pelan-pelan, bos. Oh, gila, ini tajam banget itu tikungannya. Wow. Waduh, jurang ternyata. Oke, pantesan ada bendera. Oke, santai. Let's go. Banzai, ya.
Ура! Окей. Okay. Ah. Saya berjalan sedikit, teman-teman. Belok kiri. Up. Lucu ya. Oh, pelan. Gak usah ngebut ya. Gak usah ngebut. Okay. Ada apa nih? Ada tempat. F tekan untuk meledak kendaraan. Okay, bisa turun. Nice. Alright. Tanganku gemetaran. Di tempat pengeboran baru, kami menemukan sebuah gua besar hanya 20 meter di bawah permukaan es. Sensor mendeteksi ada beberapa gerakan di dalamnya, tetapi jelas bahwa ini hanyalah kesalahan perangkat keras. Para insinyur sudah memikirkan cara memodifikasi bor sehingga kami bisa turun ke sana. Semua orang gelisah. Evin Moff belum tidur selama 3 hari. Saya akan kembali ke stasiun penelitian untuk memberitahu teman-teman saya segalanya. 6 September jam 3:30 ya, 3:30 atau 10 lah. Oke, jadi disangkanya teman-temannya, jadi alatnya itu yang pendeteksi ada gerakan itu error teman-teman atau rusak teman-teman. Padahal enggak. Justru itu adalah monster-monster tersebut teman-teman. Oke. Okay. Ada peluru 2, mantap. Oke, okay, ada tempat safe, guys. Ah, baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu untuk di game Antartika 88 ini teman-temannya. Menurut aku sih cukup seru teman-temannya, dan saya sangat penasaran apa yang akan terjadi teman-teman dengan ayahnya dan semua kru-krunya teman-temannya. Dan apa sih sebenarnya ditemukan sama mereka selain ada monster-monster itu teman-temannya. Baiklah teman-teman, sampai nanti di game berikutnya di part kedua teman-teman di Antartika 88, dan sampai jumpa di next video. Oke, dadah.